CatLab atau Laboratorium Kateterisasi merupakan fasilitas pemeriksaan dan tindakan invasif intervensi non-bedah dengan media fluoroskopi sinar X yang mutakhir, salah satunya di bidang jantung dan pembuluh darah. Tindakan angiografi koroner sebagai salah satu prosedur medis yang dilakukan di CatLab bertujuan untuk mengetahui detail kondisi pembuluh koroner jantung seseorang dengan menggunakan selang kateter panjang yang kecil dan fleksibel yang dimasukkan ke pembuluh darah lengan atau kaki yang diarahkan menuju jantung. Dokter spesialis jantung pembuluh darah atau SPJP akan memasukkan zat kontras atau zat warna melalui selang tersebut sehingga pembuluh darah jantung dapat dilihat melalui gambaran sinar X dari alat fluoroskopi CatLab. Prosedur angiografi koroner ini digunakan sebagai modalitas diagnostik untuk menegakkan diagnosis penyakit jantung koroner dan juga dapat digunakan sebagai modalitas terapi untuk mengobati berbagai penyakit jantung seperti pada pasien-pasien dengan serangan jantung dan nyeri dada angina dengan melebarkan pembuluh darah dari dalam dan pemasangan stent atau ring dalam pembuluh koroner yang menyempit atau stenosis, memperbaiki kelainan katup jantung dengan katup buatan, menutup kebocoran pada kelainan jantung bawaan, serta mendiagnosis dan terapi ablasi pada kelainan kelistrikan jantung. Sebelum melakukan tindakan invasif dan intervensi CatLab pada pasien yang terindikasi, akan dilengkapi dengan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang seperti ronsen torak atau dada, pemeriksaan EKG atau rekam jantung, pemeriksaan laboratorium darah lengkap, salah satunya fungsi ginjal, untuk keamanan pasien dalam pemberian zat kontras saat pemeriksaan. Pasien akan disiapkan sebelum tindakan seperti minum obat pengencer darah untuk mencegah penggumpalan darah, cukur rambut area pemeriksaan, dan puasa sebelum tindakan untuk mengoptimalkan visualisasi pemeriksaan. Saat di ruang tindakan CatLab, dokter spesialis jantung pembuluh darah dibantu perawat dan radiografer CatLab terlatih akan melakukan prosedur pemeriksaan pada pasien dengan persiapan yang lengkap dari persiapan ruang dan pasien yang disterilisasi area-area akses kateter dari tubuh pasien, pemberian bius lokal dengan monitor rekam jantung, tekanan darah, dan oksigen secara real-time pada pasien selama tindakan. Penyakit jantung pembuluh darah atau kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia. Lebih baik mencegah secara dini daripada mengobati. Apabila Anda merasakan gejala penyakit jantung seperti nyeri dada, sesak nafas, berdebar, rasa tidak nyaman di dada, segera periksakan kesehatan jantung Anda di rumah sakit dengan fasilitas lengkap dan mutakhir dengan tenaga medis terlatih dan berpengalaman di RSUP Dr. Suraji Tirtanegara Klaten. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini. Nantikan video-video kami selanjutnya ya!